Oke, assalamualaikum bosku. Jadi kali ini kita lanjut lagi. Jadi di bagian belakang ini kita tambah seki. Jadi kan karena bodi ini terlalu lentik, nah itu bagian bawahnya itu terlalu lentik dia, terlalu cepat naiknya. Jadi gampang sekali depannya itu main-main kayak gini berkuda. Jadi ini kita tambah sekitar 1 kilan ke belakang. Nah ini. Ini kayak gini dulu bentuknya karena saya mau cetak. Nanti kalau untuk ngebentuk biar mesin ini nggak sangkut mutar kiri kanan. Nanti setelah jadi baru kita bentuk. Nah, jadi ini mau ku oles oli dulu tuh. Pakai oli sembarang aja, oli win juga jadi. Oles di tripleknya jadi biar nggak ngelengket ya. Jadi langsung dicetak aja nanti. Dikasih warna merah juga oke. Wah, itu sudah ada om daus itu. Bawaan tuh dia. Bawa bahannya mana? Oke, medianya sudah kita kuas, sudah kita kasih oli. Untuk bahan selanjutnya yang harus kita siapin adalah pigmen, tuh pigmen warna merah karena bawahnya warna merah. Jadi dikasih pigmen nanti sedikit. Nah, ada resin, katalis, pakai kain mat juga, pakai ropin juga. Nah, ini ropin yang kita banyakin nanti nih. Terus nanti juga setelah ini semua dioles, kemudian di bagian atasnya nanti kita kasih tulangan dari pipa aja. Nanti memanjang ke sana semuanya tuh. Terus. Nah, ini dia jadinya. Jadi pertama saya pakai kain mat dulu, kedua ropin terus sampai 3 lapis ropin kiri kanan. Nah, untuk bagian itu terakhir dikasih mat lagi untuk di sudutnya. Jadi nanti tinggal ditulangin, dipasangin tulangan pakai pipa. Setelah ini kering pun, setelah ditulangin, cetakannya ini di bawah bisa dibuka nih. Nah, nanti setelah dibuka bisa kita gulintar-gulintar sedikit di bagian sambungan itu, sambungan yang segi. Coran baru sama yang lama itu bisa kita cor dari bawah nanti sampai ke sebelah biar lebih kuat. Oke bosku, jadi ini hasilnya, sudah kita tulangin juga, sudah kita cat juga warna merah sampai ke dinding-dinding sampingnya. Dicek dulu catnya kering gak sudah. Oh, masih agak lengket-lengket ya karena barusan juga aku cat tuh. Oke, jadi tinggal kita buka malnya. Hai, terbuka dia guys. Ini lagi pindahkan dulu intra ini. Buka lagi ini penahan malnya ini. Oke, baru kita tarik turun. Hai. Terbuka sudah. Nah, tinggal kita rapikan bagian bawahnya. Rupanya orang mencetak kemarin ini merahnya habis, jadi belang sampai situ aja merahnya, ya di sini biru. Habis kali merahnya kemarin mencetak itu. Karena enggak kelihatan juga kata di bawah. Nah, wih, langsung mulus sambungannya. Tinggal digulindra-gulindra aja sedikit itu. Kasih gulindra aja. Nah, tinggal kita bentuk. Oh, tinggal gulindra, dirapikan, diluruskan, dimuluskan ya. Tinggal kita potong-potong. Potong ngepis, kenapa tulangnya ku biarkan gitu karena biar ikutin potongan nanti mesin. Oke lah, aku mau potong dulu sama merapikan bawahnya. Nah, ini dia jadinya sirip bagian bawahnya. Seki sih kalau aku bilang di sini. Jadi untuk menahan biar dia tidak terlalu terangkat depannya. Jadi belakang ini menahan dia. Nah, ini dari ukuran bodinya itu turun sekitar, dah di bagian situ aku turunkan bagian belakang
biar agak tunduk sedikit depannya, soalnya depannya terlalu ini dia, terlalu terangkat. Nah, itu tulangannya, tulangan pipa. Mantap. Langsung menyambung, menyatu. Apa speed mual? Anu hancur, mau diperbaiki bos. Oh iya kah, hancur? Apanya yang hancur? Anu bodinya. Kenapa bodinya? Ya abis anu. Adu anu ya. Adu body. Iya. Hebat juga kau. Jadi apa kau yang kalah? Belakangnya itu. Oh ini kah? Wah, ini yang robek dia. Ternyata dia adu tabrakan. Jadi ini yang terturun gini. Caranya nanti dari dalam kita ini, kita ganjal pakai kayu biar lurus lagi, nanti baru kita lem dari atas. Setelah lem atas kering, baru kita lem yang dari bawah. Atau dari bawah dulu pun boleh. Dari bawah dulu kita lem satu lapis. Nanti kalau udah kering berarti dari atas. Jadi pori-porinya itu ini enggak kosong sama udara. Terisi sama resin semua. Jadi mau disulap bal ya? Disulap biar jadi biar bagus lagi. Iya, iya. Cari apa? Mencari rezeki. Iya. Pakai mencari rezeki.